Kutu-kutu ya, dapat kutunya ya. Aduh, aduh, pelan-pelan dong. Itu mah bisa makan satu keluarga satu kecamatan, guys. Itu adanya di mana, guys? Coba di daerah kalian ada gak bakso seperti itu? Jadi lapar, guys, lihatnya, guys. Aku tahu itu kita mau apa. Ayo. Ya, tidak bisa. Kasihan sekali, anak anjing itu ternyata bisa galau juga ya. Ternyata bukan hanya manusia saja yang galau, anjing pun bisa galau juga, guys. Lihat tuh, sedih banget kan? Rasanya pengen aku peluk aja itu rasanya. Aku ingin membuat masker yang dari semangka. Ya. Hey, itu tidak bagus. Lepas itu masker. Nanti jadi basah wajahmu. Aku ingin punya seperti itu. Tidak usah, kamu tidak akan bisa. Nenek, akan kubuatkan masker yang dari kayu ya buat nenek. Sebentar, nenek. Ya, kita buat masker untuk nenek. Ya, ini masker buatanku yang berbahan kayu, guys. Pertama-tama kita pahat dulu itu kayunya sampai terbentuk menjadi seperti bentuk masker, guys. Ya, kita perhalus sisi-sisi luarnya, lalu kita pahat-pahat lagi, kita ukir sedemikian rupa, guys. Ya, semoga saja nenek suka ya. Ya, ini masker kayu khusus untuk nenekku tersayang, guys. Ya, semoga saja nenek suka. Tada, jadi nenek, ini masker kayu buatanku untuk nenek. Semoga nenek suka ya. Lapar. Wah, waktunya memberi makan anak-anak bebek. Ya, selamat pagi anak-anakku. Ya, waktunya makan. Nyam, nikmat sekali makanan ini. Nyam. Ayo ikut temanku denganku. Temani aku kerja ya. Wah, kakak mau ngapain? Aku mau bercocok tanam. Wah, semoga saja lekas tumbuh ya. Iya dong, ya. Gali-gali dan gali terus ya. Waktunya tanam-tanaman. Mari bertanam. Sepertinya aku mulai haus. Aku mau minum dulu ya. Kamu haus gak? Enggak, aku gak haus. Kakak aku aja. Haus sekali ya rasanya ya. Telur rebus favorit berprotein tinggi, guys. Kalian suka perebusan yang berapa menit, guys? Kalau aku sih yang 7 menit. Coba tulis kolom komentar selera kalian yang berapa menit telur rebusnya. Yuh. Tuh, topiku keren kan? Memangnya kamu doang yang bisa. Tuh, kan? Tadaaa. Waktunya berangkat. Siap-siap berangkat. Di mana kau? Perasaan tadi jatuhnya di sebelah sini deh. Aduh, kalau begini kan susah carinya. Makanya cari yang benar. Si kakak cantik itu tidak menyadari kalau di bawah meja itu ada temannya sedang asik meminum minumannya kakak cantik itu. Kan jadi nggak penuh-penuh, guys. Gimana? Ini namanya panci ajaib, guys. Tuh, ketuk 3 kali lalu diaduk-aduk, guys. Seperti ini ya. Wow, dia akan mengeluarkan asap, guys. Bimsalabim, abrakadabra. Panci ajaib akan mengeluarkan apa nih, guys? Wow, imut-imut berbulu warna pink, ada tanduknya juga, guys. Wah, ada sayapnya juga, guys. Wah, indah sekali ya, guys, ya warnanya. Kita ketuk 3 kali, dia menghasilkan suara macam-macam, guys. Tuh, guys, ya kan? Wah, ini belinya di mana ya, guys? Panci ajaib ini. Wah, aku jadi pengen beli, guys. Kalian juga pengen beli tidak? Ayo kita beli bareng-bareng, yuk. Kak, tolong bukain es krimku dong, Kak. Ya, sini kakak bukain. Oh iya, kayaknya ada racun. Coba kakak cek dulu apakah ada racunnya. Oh iya, Kak, cek saja. Hmm.
Nih es krimnya, ternyata tidak ada racunnya. Kakak kok tega es krim. Serang dia. Gantian dong mainannya, matiin juga nih. Kok mati sih? Kan lagi seru ini. Kesel banget. Ternyata bukan hanya manusia saja ya yang bisa masuk angin. Daging ayam saja yang di atas pemanggang masih bisa masuk angin, guys. Tuh lihat tuh, sampai disekop-sekop seperti itu, guys. Akan menjadi seperti apa ya? Lelah juga rasanya abis turnamen gaya katak. Ya, saatnya rehat sejenak, guys. Ya, bobo manja sambil menikmati ademnya air kolam, guys. Ya, aduh mantap banget ini. Jangan ada yang ganggu ya. Ya, sikat terus bang. Ya, sikat terus sampai bersih ya. Tadi biasa abis nguli tadi di kebun. Ya, nyari buah-buahan di sebelah sono, kampung sebelah. Ya, sikat yang bersih ya bang. Ya, ini aku sambil ngemil sih. Oh, jadi ini yang namanya kartun piglet yang ada di Winnie the Pooh, guys. Wah, dia ternyata lagi manjain diri, guys. Kalian pernah gak spa mani-pedi ya, manjain diri, guys, kayak piglet. Ini punya aku yang sebelah sini. Enggak, aku yang sebelah sini. Udah kalian jangan berebutan. Udah itu kan tinggal pilih, tinggal sedot aja. Enggak, aku maunya yang sebelah sini. Ayo, ngaku kamu. Kamu ya yang makan sosis panggang aku tadi ya. Ayo. Udah kamu ngaku aja. Bilang aja kalau yang makan sosis aku itu kamu. Ayo ngaku dong, Rogi. Nggak mau ngaku dia, guys.